Pada malam hari ini kita sedang melakukan giat untuk menunggu makam di malam Selasa Kliwon, karena almarhum meninggal tepat di hari Selasa Kliwon. Assalamualaikum pemirsa, malam hari ini kita mengadakan giat acara menjaga makam yang meninggal di Selasa Kliwon. Malam ini adalah hari yang pertama dan proses menjaga selama 7 hari 7 malam. Lek, mitos apa fakta lek? Kenapa ke Selasa Kliwon ini harus dianu lek? Ditunggu selama 7 hari ya? Iya, 7 malam. Anak saya 40 hari. Itu biar dicipu apa nih biasanya lek? Jadi kau boleh latih apa-apaan enak isanya. Kapan? Nah ini orang aku duduk kok, orang aku patul. Pakai tangan. Kudu keruwet mbak. Ya disembah kau mencatat nahan kau dicopot orang di sini. Iya pakai tangga. Tiga mau kecimat nih. Lembut daerah. Sekian. Oh bosan. Daerah Karang Tengah karo batu warno. Orang Selosok Lewa ya tetap ecor. Tanggapannya gimana pak? Karang kejempol. Sebarang selamat malam saudara-saudara semua. Pada malam hari ini kita sedang melakukan giat untuk menunggu makam di malam Selasa Kliwon, karena almarhum meninggal tepat di hari Selasa Kliwon. Itu teman-teman, mungkin banyak teman-teman yang bertanya kenapa harus ditunggu, kenapa harus dijaga, karena banyak pendapat yang masuk ataupun kita dengar bersama-sama itu mungkin sebagai sarana pesugihan ataupun mungkin sebagai sarana ampu-ampuan seperti itu. Bagi yang tidak berpendapat seperti itu aja-aja saja. Begitu saudaraku, terima kasih. Terima kasih. Ini pemuda Karang Tengah masih solid menunggu sampai subuh. Kamu mending juga kucing sih, kemana sih aku juga? Yang dulu gendeng itu mungkin juga. Ini suasana penjagaan makam, ada 3 pos. Yang pos 1 yang dekat dengan makam yang dijaga. Terus pos 2. Itu bagian pos 2 tuh banyak orang tuh, cuma nggak gitu kelihatan dari jarak jauh. Yang di jalan juga banyak. Inilah calon rumah masa depan.
Di sini banyak barisan batu nisan, pemirsa. Sebagai pengingat kita bersama bahwa hidup di dunia tidak ada yang abadi. Apapun yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita punya, jika kita meninggal kelak, hanya amal kebaikan yang dapat kita bawa. Semoga ini bisa menjadi informasi dan juga renungan kita bersama. Cukup sekian, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.